Hei, assalamualaikum ya. Oke, ada 5 minit lagi untuk potong rambut. Ui, panjang lah. Tapi tak boleh rambut panjang ni. Kita rambut panjang. Oh, dulu. Dulu panjang. Dulu rambut panjang seksi apa? Sampai punggung. Bukan seksi. Rock. Rock. Rambut kita rock lah. Rambut mesti rock. Kalau macam rambut pendek ni macam belia, kita panggil belia. Mana kelas kan? Rock trend lah baru. Dulu trend lah. Macam ni pun kan. Ni okey. Ni kena ni. Alright. So jangan lupa pesan untuk sidang. Siapa-siapa yang ada rasa masalah rambut, especially lah, tak payahlah ni abang-abang. Au! Acah je. Abang-abang yang kita tengok dia belakang kan, kat depan ni terang, belakang dia rambut. Macam tu sidang lah, tak payahlah. Aduh, hai. Potong je botak je lah macam teman ni. Dah tua, potong je. Apa dah, kan? Mesti nak buat juga. Hai, teman heran lah. Okey, berbalik kepada kelebihan motong rambut. Cukur rambut. Cukur kepala orang. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kita dapat. Nampak? Itulah kelebihannya. Kita dapat kuhajar dengan mak bapak kita. Sebab apa? Sebab mana orang dalam dunia ni boleh tahan kalau kita punya kepala kena tunjat-tunjat. Nampak? Senang. Nampak? Kuah hajar dia tolak kepala kita. Nampak? Nampak ke tak nampak? Dia ambil kesempatan ni. Kan kuah hajar ke? Saya bagi contoh ya. Saya nak rambut cantik. Okey, geng-geng untuk sidang. Kalau koma ada bengang dengan sesapa something. Kan? Rasa nak tunjai-tunjai kepala dia tapi takut, inilah cara terbaik. Cakap dia, bro, gua respect dengan lu lah bro, sebab lu game botak pecah cermin tingkap. Jadi gua nak serve lu, gua rasa gua respect lu. Sekarang gua nak serve untuk potong rambut lu ataupun botak rambut lu. Sekarang trend botak bro. Botak kira automatik jadi something, ditakuti, digeruni. Cakap macam tu. So dapatlah kita pegang kepala orang yang kita bengang dia macam ni. Hey! Itu betul lah, itu tujar kepala air buat apa? Right? Jadi orang yang kita bengang tu bro, kita tunjar kepala dia masa kita cukur rambut dia macam Mika ni. Nampak sangat tak puas hati kan? Tak apa. You jawab lah besok kat sana. Niat hati you membuat papa you menunjal-nunjal kepala papa you. Woohoo! Okay. Kita ada 3 minit lagi. Okay, Mika. Kena tak? InsyaAllah. Okay. Moralnya kelebihan memotong rambut ni ada 3. Yang pertama, automatik kita menjadi something. Yang kedua, otomatik kita digeruni. Dan yang ketiga tu, hajar tu. Yang ketiga tu tak semua orang dapat. Mika. Yang nombor 3 tak semua orang dapat. Hanya orang tertentu je dapat kelebihannya. Tiga apa? Yang ketiga, orang botak ni selalunya handsome. Yang tu tak semua dapat. Dalam Malaysia ni Tok Sidang tak yang handsome lah. Betul. Okey kan? Alright. Okey tak? Lagi sikit. Ini sebab itu sebenarnya dia punya rambut basah tu. Berpeluh tu. Lagi sikit. Pak sebenarnya dah okey tapi dia kurang hajar, bab dia tunjal pelik. Ini nak potong? Ya. Dah. Saja nak lajak kan kening kita mesti kena. Dah. Saja Cik Alasan. Masam tu lah. Okay. Lepas ni, kalau lorang bengang abang lorang yang kau hajar, especially yang baru balik KL ni, sakit lah ni. Jangan. Itu macam pakuk lah. Nak ada luka kan? Ada. Ada atas luka. Mak kau hajar . Kalau kita bengang kan, abang kita tak balik kampung, duit kampung tak hantar. Tahu? Duit belanja tak hantar kat mak kan. Balik kampung ni nak raya makan rendang, tak nak belikan ayam, tak nak belikan ni. Balik rumah main handphone je, tahu.
abang-abang kita, adik kita yang daripada KL especially. Macam Tok Sidang tak lah, Tok Sidang bagus. Okay, sekarang ni kita akan buat satu penilaian di mana kita akan melihat tang. Okay, boleh lah. Cakap betul, cakap betul. Okay, good. Lalu. Ya, okey. Okay. Bila abang kita adik kita balik yang tak reti buat kerja tu, kita cakap, "Bang, mainlah aku potong rambut kau." Masa itulah kau nak balas dendam, kau tontonnya kepala dia. Macam nikah bab ni, nampak. Kau hajar dia. You nanti dekat akhirat you kena tau. Ada kerja tunjuk-tunjuk kepala bapa you. Okey. Segera sekali lagi. Oh, banyaklah rambut kita. Hei. Tengok kita bab. Ini adalah cara sebenar. Zah. Oh, betul kan? Sebab ada tak rasa keruk-keruk dah. Dengar tak? Dengar. Ini adalah tutorial. Mak boleh bengkak aku lagi lah. Ha? Saya buat. Ya. Yeah. You memang ambil kesempatan. Kita pasal polish dia kali. Tak. Mana nak buat simple kan? Satu, ambil belah sini pula. Kat sideburn tu. Okay, Zah. Alright. Dah nampak dah handsome dia. Ha. Okay. That's all for today. Tok Sidang nak pergi semayang. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Berpuasa dan mengerjakan semayang jumat. Jom. Pukul 1. Kita nak pergi semayang. Assalamualaikum. Woohoo.